warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jurujang Channel, sahabat Tani, pagi hari ini kita mau monitoring pemotongan hewan karena dalam rangka Idul Fitri 444 Hijriah. Kami dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tanggerang datang mengunjungi yang sudah memotong hewan berdasarkan hari raya Idul Fitri dan biasanya di Kabupaten Tanggerang tradisinya ya. Pak, kebetulan nama Pak Aman. Izin Pak ya, ngecek. Izin ngecek. Berapa per ini? Perkir dagingnya gini berapa? Berapa daging sekilo sekarang? 16, bapaknya 16, 18. Oh, 16 ya? Ini. Mantap. Hey, mantap. Mantap. Yo, silakan, silakan. Ini suasananya nih. Sehat, Kak? Alhamdulillah. Ah, sudah yuk. Semua happy, randa habis. Rame. Ini biasanya pasar dadakan menjelang Idul Fitri, Idul Adha ada pemotongan hewan. Kita dari Dinas Pertanian mengadakan pengecekan dan menghimbau ke pedagang yang manakala kita temukan ada yang rusak dagingnya atau ada hama apa ya, ada penyakitnya seperti cacing pita yang tidak layak dijual. Ini sampai ini di lokasi Pasar Atas Curug Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Ini banyak nih. Ini habis ini kita kemana lagi nih? Pasar T belum? Oh, kelos ya. Oke, sahabat Jurujang Channel. Demikian laporan kita dalam rangka menjelang Idul Fitri